Halo semuanya, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kita di dalam setiap kegiatan yang ada. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah beraktivitas memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama telah bersuka cita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan beristirahat, kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari ini. Kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dari awal katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari hari ini Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berbicara kepada kami, menjadikan kami anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang taat kepada perintah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita simak sama-sama ya cerita ini. Di dalam Alkitab dicatat tentang seseorang yang taat. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia adalah pelayan Kristus yang setia. Di dalam 2 Korintus 11 dicatat bahwa dia seringkali berada di dalam penjara. Dia pernah 5 kali dicambuk, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia pernah didera atau dipukuli sampai di luar batas. Dia juga pernah dilempari dengan batu sampai hampir mati. Dia bahkan pernah mengalami karam kapal, sampai pernah terkatung-katung di tengah laut sehari semalam. Waktu menginjil, dia pernah terkena banjir. Juga terancam oleh penyamun dalam perjalanannya. Belum lagi ancaman dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dia harus menghadapi berbagai bahaya, baik di kota, di padang gurun, dan di tengah laut. Dia kerap kali tidak tidur, kelaparan dan kehausan karena berpuasa, juga kedinginan. Dia mengalami banyak sekali penderitaan, tapi dia tetap taat dan setia melayani Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia tahu siapa dirinya dulu. Dulu dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang jahat dan berdosa. Tapi Tuhan mengampuni dan memanggilnya untuk memberitakan Injil. Karena itu dia sangat bersyukur dan mengasihi Tuhan. Dia bertekad untuk taat melayani Tuhan dan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya." Nah, anak-anak, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Ia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Lalu dengan apakah kita dapat membalas kasihnya? Tidak ada cara lain selain hidup taat dan setia seumur hidup kita. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-Nya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dibentuk menjadi anak-anak yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Tuhan adakan
kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini Engkau telah menyertai kami Tuhan. Di dalam setiap aktivitas yang ada, di dalam setiap kegiatan yang ada, Engkau telah menyertai kami, bahkan Engkau telah memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan membaringkan diri kami, kami akan beristirahat Tuhan. Engkau tolong kami, Kau jagai, lindungi, sertai kami sepanjang malam ini Tuhan. Dan Kau bangunkan kami pada besok hari Tuhan dengan kekuatan yang baru, dan kami dapat beraktivitas kembali, memuji, memuliakan namamu, dan mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.